Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia buah melon manis Terengganu. Itu dia punya ladang dia. Dia punya B dia. Ada 6 B kat sini. Hari ini kita ada special sikit. Kita ada lawatan daripada Mosti, yang baju biru Cik Fuad, Cik Fadil dengan Cik Yusuf daripada Mosti, Kementerian Pengajian Tinggi. So kita rasalah ayah saya dengan mak saya belah pagi. Makan. Sila. Ini brick dia biasa 17-18. Tahap kemanisan dia. Ha, memang ini memang manis lah, terkenal lah. Melon manis Terengganu. Kalau manis dan rangup, dia crunchy sikit. Ha, dia kalau perlis ada identiti dia. Harum manis, Terengganu memang ni identiti dia lah. Ha, buah ikon negeri Terengganu. MMT ya. Hanya boleh ditanam di Terengganu. Kita tak bagi tanah luar. Sebab nak lawan branding Golden Melon. Strategi. Sun Melon. Susah. Melon dia kalau orange sikit dalam dia. Ladang ni kat belakang tu kita ada 6B. Berapa pokok lu kurang? 3000 pokok. Makan. Sila cik. Dia manis dalam macam sikit. Crunchy dalam macam. Makan. Dia campur masukkan baja baja lain, SOP ya. Dia orang dah ada SOP dah memang. Tak baja SOP. Baja. SOP musim ni tak masuk pun. Oh, baja SOP. Masukkan. SOP. Tak masuk kan sini. Pakai banyak PN. PN. Dengan CN. Calcinitrate, potassiometric. Dia sama dengan SOP-nya kualiti ya? Inilah hasil dia. Musim ni kita banyak pakai folia organik. Macam plan booster, sembur kat pokok. Folia organik pakai apa? EM lah. EM lah. 1, 2, 3, 4. Lain-lain. Bila? Ada di M1, M4 kan? 2, 3 saja. 2, 3 saja. Tengah cari-cari ilmu untuk buat sendiri pula. Kan ni beli. Dia pakai APT micro ke ataupun pakai gunakan back soil yang lain? Dia pakai APT micro ke ataupun gunakan back soil yang lain? Micro. Micro kan? Setakat ni terakhir kita sembuh nak tengok. Plot yang sama je. Guna apa tu? Wahidah punya. Kena EM. Pakai yang Wahidah tu. Oh, Wahidah punya. Apa yang dia tu ada buat. Okey okey. Tapi dia punya tu sama. Tapi penting dia punya acid tu. Fermentation. Ikan peram sebulan dalam store belakang ni sisa ikan kan, kepala-kepala ikan tu lah. Ikan murah kan, ikan murah tak murah sini sebab ikan jelur tepung tu jadi mahal. Ada ikan baja tu dia beli ikan kumbung ke ikan celar. Kalau boleh over ikan ni boleh memang boleh. Ha, dia pasar kan banyak ikan terabur kan. Boleh ambil. Boleh ambil. Ha. Tunggu dekat tong sampah kan. Ah. Kan ada western punya kan, western tu ya. Ha, boleh ambil kat tong sampah. Bagus tu. Sudah ada knowledge. Cuma untuk mula kita test beli yang berbayar dulu kan. Tapi nampak dah idea tu nak ambil. Okey, kalau dah berhasil memang kita akan cari ya benda-benda yang weh tu. Kulit ni kan. Sayur dan daun ni buat balik. Boleh. Saya buat baja. Buat baja balik recycle. Kita sembuh apa? Mol pisang. Oh, mol pisang buat juga? Buat juga. Pisang tu campur dengan pisang ni. Pisang dengan molasses. And then take. Tak campur labu tak? Buat pelan booster. Buat berapa lama? Peram pisang? Labu, nanas, betik. Semua dah cuba dah ni. Boleh lah, boleh. Boleh bagi fun lagi je Haji Soe. Boleh bagi fun lagi. Kita kena buat modular yang kecil untuk setiap rumah. Yes, kita buat sebab orang kita ni dia malas nak gerak.
kan. Dia tahu ke boleh bangun tidur nampak okey. Baru dia boleh, baru dia bercara. Dia nampak cantik tidur balik. Ha. Kostum untuk 500 pokok sesuai. Ha, buat itu kan nampak dia punya berapa kos dia. Ha, berapa kos buat kostum. Bagi saya 500 pokok pun dah boleh buat untuk. So dia orang boleh buat package lah katalah. Okey, untuk 100 pokok berapa ringgit kos? Siap, siap dengan sistem semua. Iyalah. 200 pokok, 400 pokok. Kalau minta mesti saya ada suku kita tahu lah. Kos dia lah. Suku boleh buat banyak suku, suku. 3,000 pokok. Sebelum apa mana? Ha, suku Eka 3,000 pokok lah. Boleh? Berapa kos? Buat calculation. Ini structure satu. Satu lah, 98,000 kan? Ha. So jemaah boleh dah. Tapi tanya sistem ni, cacah pokok dia tanam lah. Jangan cakap macam-macam, dia pening. Kalau nak buat melen-melen je lah. Haa, kita melen-melen je. Nanti dia faham melen, dia jemur buat tukar. Ya, juga lah. Tapi kalau kita letak semua yang boleh buat, kepala aku nampak apa ni? Lalah dia campur-campur, jadi huru-hara lah. Boleh rotate tengok. Macam dekat SJ Al-Hasanah Bangi kan. Satu pot tu tanah pokok ni satu, jadi dia pergi kepala nak pasar kan. Bukan depan tu dia ada shop lot apa tu semua. Dia lah benda sikit. Sawi dua pokok ni. Alang-alang orang nak ambil bukan alang-alang. Tapi kalau semua tanam ni nampak oh tahun musim ni kita tanam melon. Dua musim lagi kita tanam melon. So maksudnya seasonal tu dia punya market price pun dia boleh hold eh? Yeah. Jadi pelak klien dah tahu aku datang ni nak beli melon. Datang-datang tengok buah lain. Oh tension lah. Macam ni kan tiba-tiba datang bukan melon kan. Mula tak lebih sweat. Ini rotation dengan mana-mana. Oh, yang ini memang kita kekal. Ini tak ada rotation. Kita buat rawatan tanah lah. Jadi penyakit tak akan datang lah. Selalu kan kalau dia kekal, serangga penyakit semua kan. Mana nak penyakit datang. Saintis kan banyak dari MT tu. Mula tu tak nak pokok bunga lah. Yuniza kan. Dekat benda semua ada kan. Jadi tak masalah macam doktor kat hospital lah. Kena semua doktor kat hospital tu kan sakit tu orang alam lah kan. Betul. Dia orang ni Haji memang ada penasihat daripada luar seorang memang dia memang tanam melon ni daripada dulu ke. Ya. Sebab Abang Din kan? Sedin lah. Sedin lah. Itu yang tarakkan dia expert tu yang akan kita semua teknologi tu. Ni kita tiru model dia ni. Pakai batal, baja pun tiru resipi. Cik Usuh dah ada legacy. Oh nampak? Dah ada legacy senyap. Sponsor baju bola. Gambar pun batu gajah. Haa, tiada. Berapa orang? 1, 2, boleh tambah kot? 3, 4 Cik Usuh sesenyap Cik Usuh. So, berapa orang rombongan ni? Mesti 4 4 lah? Tak ambil. So memang dalam minggu ni rot tua lah. Memang okey, itu saja untuk kali ini. Kita nak uruskan dia nak. Assalamualaikum.